dari segi pemasangan. Pemasangan ini sesuai dengan deadline yang sudah disepakati jadwalnya. Kemudian yang kedua, warna saya suka karena kami punya warna khas di kampus ini, warna biru. Saya buka-buka di Google bahwa profil dari Kubah ini banyak terpasang di masjid-masjid besar, terutama di bagian Aceh ya. Dulu waktu pemasangan sampai dari sekarang pelayanannya cukup baik, sampai mulai dari 2019 hingga sekarang tanpa mengalami kebocoran. Dan Kubah masih terlihat sangat fresh, bagus. Saya melihat masjid-masjid yang menggunakan kubah yang semacam ini tidak ada yang keyakinan saya karena tidak ada resiko. Resikonya juga bocor tidak ada. Begitu saya komunikasi dengan Pak Wahyu, ternyata dijamin bukan 100% atau 1000% tidak akan bocor. Jadi yakin betul bahwasanya Kubah yang produksi macam ini saya yakin betul bagus. Lafal ini saya suka juga. Lafal ini saya suka sekali karena saya pernah belajar tahsin di pondok dulu dan ini saya koreksi sesuai dengan kaligrafi yang sebenarnya. Di Dompu belum ada waktu itu. Cuma kita sehingga untuk meyakinkan teman-teman waktu itu saya dengan teman sekretaris Atmoko langsung ke Kediri. Dan kita sangat terima kasih sekali karena sudah dikasih jaminan sampai 20 tahun ke depan. Itu sangat luar biasa bagi kita.